khususnya mahasiswa Universitas Terbuka selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah konsep dasar IPA di SD PDGK4103 dengan topik keanekaragaman makhluk hidup dan lingkungannya Adapun kompetensi khusus yang diharapkan setelah mengikuti program ini adalah Mahasiswa dapat pertama menjelaskan konsep keanekaragaman makhluk hidup. Kedua, mahasiswa dapat membedakan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat membedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Keempat, Mahasiswa diharapkan dapat menentukan kedudukan tingkatan tropik makhluk hidup pada sebuah ekosistem tertentu. Kelima, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia. Keenam, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan etika lingkungan untuk kesejahteraan makhluk hidup di dalamnya. Nah, pemirsa, marilah kita mulai materi yang pertama, yaitu konsep aneka ragaman makhluk hidup. Nah, kita semua tahu bahwa semua makhluk hidup di alam beraneka ragam, mulai dari keragaman bentuk, penampilan, jumlah, maupun ukurannya. Pemirsa, coba perhatikan gambar aneka ragam makhluk hidup yang ada di alam Mulai dari dunia tumbuhan. Itulah gambar tentang konsep aneka ragaman makhluk hidup. Nah, berikutnya, marilah kita bahas materi yang kedua tentang perbedaan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Makhluk hidup di alam ini sangat beraneka ragam. Maka dari itu, untuk mempelajari, kita perlu mengetahui. Beberapa istilah antara lain individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dari keempat istilah tersebut dan apa perbedaannya? Individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu jenis makhluk hidup, dan untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sedangkan populasi adalah sekelompok individu yang sejenis, atau yang berasal dari spesies yang sama, yang berada di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang membentuk masyarakat kehidupan di suatu tempat pada suatu waktu. Berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling bergantung sesamanya. Anda bisa memberi contoh ekosistem jenis lain yang ada di alam ini? Adapun macam-macam ekosistem yang ada di alam ini adalah pertama, ekosistem darat dan kedua adalah ekosistem perairan. Ekosistem darat sendiri terdiri dari Ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami, contohnya, adalah misalnya seperti hutan belantara, sedangkan ekosistem darat buatan, contohnya seperti perkebunan teh, perkebunan tebu, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan terdiri atas ekosistem perairan alami dan ekosistem perairan buatan. Ekosistem perairan alami seperti kehidupan yang berada di sungai maupun di laut. Nah, sedangkan ekosistem perairan yang buatan seperti kehidupan di dalam akuarium maupun di dalam kolam. Nah, pemirsa, itulah gambaran tentang perbedaan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, berikutnya, marilah kita bahas materi yang ketiga, yaitu tentang perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, di dalam ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, untuk keperluan hidupnya, makhluk hidup itu adalah perlu makan dan air. Dan dalam hal makan dan dimakan, di dalam ekosistem terdapat istilah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, apakah perbedaan di antara keduanya? Rantai makanan adalah urutan makan memakan antar makhluk hidup. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang ada di alam yang terjadi saling silang. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, saudara mahasiswa, itulah gambaran tentang perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Berikutnya, marilah kita bahas materi yang keempat, yaitu tentang bagaimana menentukan kedudukan tingkatan tropik makhluk hidup pada sebuah ekosistem tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Berikutnya adalah materi yang kelima adalah dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, berdasarkan mediumnya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air diantaranya pertama adalah sampah organik. Sampah organik dapat menyebabkan menurunkan kandungan oksigen dan menimbulkan gas H2S yang berbau busuk. Berikutnya adalah pencemaran virus dan bakteri yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Berikutnya adalah pencemaran dari merkuri atau Hg yang berasal dari limbah industri dan pertambangan, terutama adalah tambang emas sehingga dapat menyebabkan gangguan saraf pada manusia yang dikenal dengan penyakit Minamata. Adapun pencemaran timbal atau Pb berasal dari sumber utamanya dari asap kendaraan bermotor dan limbah industri dan mengganggu fungsi enzim, mengganggu pembentukan hemoglobin darah sehingga bisa terjadi pengendapan dalam tulang yang akan menyebabkan penyakit yang disebut plumbisme. Pencemaran zat kadmium atau Cd Sumbernya dari limbah industri keramik, fotografi, penyaduran logam, dan pertambangan sehingga menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan kerusakan tulang. Berikutnya adalah pencemaran dari tembaga atau kubrum. Berasal dari sumber limbah pertanian seperti fungisida yang dapat menyebabkan gangguan ginjal, hati, dan asam amino. Berikutnya adalah pencemaran bahan radioaktif yang sumbernya dari limbah PLTN dan kerak bumi, sehingga dapat menimbulkan gangguan fisiologis dan genetis. Berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi bila ke dalam udara masuk satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi tinggi yang dapat berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan ataupun materi lainnya. Adapun macam-macam polutan udara dan dampaknya antara lain, pertama adalah karbon monoksida yang berasal dari sumber utamanya yaitu asap kendaraan bermotor, asap dari industri dan asap rokok sehingga dapat menimbulkan gangguan pernapasan, menimbulkan pusing dan mual-mual. Berikutnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Karbon dioksida sebagai penyebab utama efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global, permukaan air laut menjadi naik sehingga akan menyebabkan perubahan iklim. Berikutnya adalah pencemaran nitrogen oksida, sumber utamanya adalah dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran gas alam dan pembakaran batu bara. Sehingga dapat menyebabkan paru-paru yang terkena nitrogen oksida tersebut akan membengkak sehingga kesulitan dalam bernapas dan dapat mengalami kematian. Dan pada tumbuhan, tepatnya pada daun, dapat menyebabkan kerusakan jaringan daun sehingga mengganggu proses fotosintesis. Penyikutnya adalah pencemaran sulfur oksida. Sulfur oksida bersumber dari gunung berapi, pengolahan biji belerang, dan pembakaran batu bara. Sulfur oksida mudah bereaksi dengan uap air yang ada di udara sehingga membentuk asam sulfat. Nah, apabila asam sulfat tersebut bersama air hujan jatuh ke dalam bumi, maka dapat menimbulkan hujan asam yang dapat merusak tanaman. Pencemaran tanah dan dampaknya. Pencemaran tanah berkaitan erat dengan pencemaran air dan udara. Air permukaan yang tercemar dapat masuk ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran tanah. Sedangkan pencemaran yang terdapat di udara bersama-sama air hujan akhirnya akan mencemari tanah pula. Namun, pencemaran tanah biasanya didominasi oleh sampah organik dan sampah anorganik, seperti plastik, kaleng bekas, dan sisa bahan bangunan. Pencemaran tanah yang nampak pada gambar tadi didominasi oleh sampah organik dan sampah anorganik, seperti plastik, kaleng bekas, dan sisa bahan bangunan. Maka, pencemaran tanah seperti itu menjadikan tanah rusak dan hilang kesuburannya, sehingga tidak dapat ditanami kembali. Nah, saudara mahasiswa, itulah gambaran tentang pencemaran lingkungan. Marilah sekarang kita bahas materi keenam, atau yang terakhir, yaitu tentang etika lingkungan. Mengapa kita perlu etika lingkungan? Etika menyangkut perilaku seseorang dalam hal moral, misalnya seperti susila, jujur, curang, bohong, dan sopan santun. Dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kelestarian lingkungan, maka kita merasakan perlunya etika lingkungan dalam menjalankan kehidupan di alam. Dengan berkembangnya teknologi secara pesat, tentunya semakin besar pula dampak negatif yang tidak kita inginkan, terutama pada lingkungan. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip etika lingkungan yang dikemukakan oleh Aryanto 2009 sebagai pegangan bagi perilaku manusia agar hidup harmonis dengan alam antara lain adalah sikap hormat terhadap alam dengan tidak merusak lingkungan hidup seperti membuang sampah, merusak tumbuhan, mengganggu binatang, membakar hutan dan sebagainya adalah bentuk hormat kita terhadap alam. Adapun sikap menghargai lingkungan, seyogianya ditanamkan sejak dini pada manusia. Selain bersikap hormat terhadap alam, ada beberapa prinsip, antara lain prinsip tanggung jawab. Misalnya, tanggung jawab terhadap kepedulian kelestarian lingkungan. Prinsip solidaritas, yaitu Rasa solidaritas perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Prinsip lainnya adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian, yaitu memiliki rasa sayang dan peduli terhadap alam. Pupuklah rasa kasih sayang anak didik kita sebagai manusia yang menyayangi makhluk hidup lain dan lingkungannya. Nah, dari enam materi yang kita bahas, dapat diambil kesimpulannya bahwa makhluk hidup yang ada di alam sangat beraneka ragaman dan kita harus menjaga lingkungan dari pencemaran serta kita harus peduli terhadap lingkungan dengan cara menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak sejak dini. Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap keanekaragaman makhluk hidup dan lingkungannya, maka, sebagai tindak lanjut, kerjakan soal berikut ini sebagai tugas: pertama, jelaskan perbedaan antara individu, populasi, komunitas, ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan; kedua, apa yang Anda lakukan agar lingkungan Anda bebas dari pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan semoga sukses.